없으면 대충 떼어고 다닐 한이주를라도 이주를 곁에 두고 싶었거든요. 이주 마자 정말. 계략을 부리는 거 아닐까요? 미안하다 이주야. 미안. 어떻게 해결을 하실 생각이십니까, 부사장님? 이자리에 주인이 됐다. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Perfect Marriage Revenge episode 8 yang makin seru. Ini dia by Mimin. Nah, di episode sebelumnya Yiju dan juga sekretaris Kim bakal bekerja sama nih untuk melawan ibu tirinya Yiju. Terus Sehyok yang diam-diam masuk ke rumahnya Doguk dan juga Yeju menemukan surat kontrak pernikahan antara Doguk dan juga Yeju. Nah, padahal kan hubungan Doguk sama Yeju tuh kayak baik-baik aja, bahkan mereka tetap mesra seperti ini. Apalagi Doguk seneng banget karena Yeju mau makan makanan yang dia buat tanpa ragu sedikit pun, karena kan kita tahu Yeju itu ada trauma dengan makanan. Tapi karena para dakjal-dakjal itu mereka menyerahkan surat perjanjian pernikahan Iju dan juga Doguk kepada keluarga Iju, Sehingga mereka mendapatkan masalah Tambah lagi si dakjal Yura itu membuat informasi terkait Iju di media sosial melalui adiknya Sehyok Nah karena informasi tersebut ibunya Doguk jadi disindir sama temennya yang ada di tempat kelas masak mereka Terus Iju ngebelain ibu mertuanya dong ya kan dan akhirnya semuanya diceritakan Doguk sama Yiju. Kenapa dan apa sebenarnya yang Yiju alami? Kenapa mereka melakukan hal itu? Ya udah, ibu Doguk pun berjanji bakal membantu mereka dan keesokan harinya dia bertemu dengan ibu tirinya Yiju. Dipikir sama ibu tiri Yiju bahwa nantinya mereka bakal bercerai si Doguk sama Yiju, tapi tidak besti. Itu ditolak sama ibunya Doguk. So, gimanakah kelanjutan kisahnya? Ini dia episode terbaru, episode ke-8. Ibu Doguk menjelaskan bahwa secara nggak langsung dia juga membuat perjanjian dengan Han Yiju, di mana kalau dalam waktu enam bulan Yiju bisa ngajak Doguk lagi balik ke Teja Group, maka dia mengizinkan pernikahan Han Yiju dan juga Doguk. Terus ibu tiri Yiju kayak playing victim, dia bilang lah kamu nggak peduli dengan anak tiri kamu anak pertama itu, lah bu lo nggak ngaca apa ha? Kemudian ibu Tiri Iju itu menceritakan semuanya kepada abang tirinya Doguk. Dan dia bilang bahwa dia memiliki sebuah rencana. Dia nelpon ayahnya setelahnya dan mengajak untuk pertemuan keluarga. Karena ada hal yang dia pengen bilang kepada Doguk. Dan Yura sebenarnya ragu bahwa mereka itu bisa menang ataupun enggak. Tapi dia bilang sama si Daktil Yura bahwa ya semua tergantung dengan apa yang mereka lakukan. Rencana matang mereka. Hmm, daktil Dakjal ini. Setelah itu Yura nyuruh adiknya Sehyuk lagi untuk memposting lagi nih mengompor-ngomporin katanya kan ada orang yang berkomentar yang mengaku sebagai teman SMA-nya Han Yiju dan itu dimanfaatkan sama Yura untuk menjelek jelekan Yiju lagi. Dan Sehyuk sebenarnya udah ngelarang adiknya untuk melakukan hal-hal yang seperti itu lagi tapi adiknya nggak peduli dan dia pun kan mendapatkan hadiah dari Yura so dia nggak peduli apa yang dibilang abangnya dia padahal udah dilarang gitu dasar bocil lucu nut. Nah akhirnya adalah pertemuan keluarga Doguk abang tirinya dan seluruh keluarganya lah gitu kan. Nah di sini sebenarnya abang tirinya Doguk tuh si Junguk lagi dan lagi ngebahas tentang masa lalu mereka kejadian yang membuat kakinya dia itu menjadi seperti itu karena dia nggak terima kalau misalkan Yiju sama Doguk tuh tetap diterima di keluarga itu gitu. Nah karena si Jungkook ngebahas lagi tentang hal itu Akhirnya Doguk yang udah nahan kesabarannya kan Dia ngespil apa yang terjadi sebenarnya 20 tahun yang lalu Itu adalah bukti rekaman percakapan dia sama Jungkook Yang membuktikan bahwa Jungkook lah yang bersalah pada saat itu Nah kalian tahu di sini ibunya Doguk bercerita sama si Jungkook bahwa dia itu sama Doguk dulu sempat berdebat dan dia memilih untuk nggak ngespil itu ke keluarga mereka karena dia juga sayang sama si Jungkook. Dan ketika Jungkook itu udah terdesak, eh dia malah playing victim dong dan bilang bahwa lah itu kan udah kejadian yang 20 tahun yang lalu ngapain diungkap-ungkap. Lah lu sendiri yang sering mengungkap itu ke publik untuk memojokkan si Dogo kan. Eh, lipit. Nah karena mereka ribut terus neneknya Doguk marah dan melemparkan handphone itu hingga rusak So buktinya nggak ada lagi dong gitu kan Dan neneknya memiliki strategi yang lain Menyuruh Doguk balik lagi ke Teja Group dan bersaing secara adil dengan abangnya dia So neneknya memberikan waktu satu tahun untuk memutuskan siapakah menjadi penerus dari Teja Group Ya udah, Doguk maupun si Jungwook mereka bersedia bakal bersaing nih Nah setelah itu si Jungwook ini nelpon ibu tirinya Yiju dan bilang bahwa apa yang sedang mereka rencanakan selanjutnya. Hmm. Mereka bakal membuat Dokni terdesak agar Doguk pelan-pelan bisa keluar dari Teja Group. Benar-benar licik sih. Kapan Sementara Yiju dan Doguk itu mereka berdua tambah mesra. Nah karena Doguk tahu kalau Yiju itu belum makan, dia masakin Yiju lagi makanan. Dan dia peluk Yiju dan bilang bahwa dia seneng banget kalau melihat Yiju itu makan banyak. Keesokan harinya dia memanggil Sehyuk untuk membicarakan tentang apa yang terjadi di internet saat ini. Karena kan banyak banget orang-orang yang memojokkan Han Yiju gitu. Jadi Doguk gak terima akan hal itu. Nah di sini saya tuh kayak mencoba menghindar dan coba nggak peduli tentang masalah itu. Terus disipilah sama Dogukan tentang apa yang terjadi. Dia tahu kalau misalkan Seok ini pernah menyelinap ke rumahnya dia Terus Dokuk juga tahu kelakuan adiknya dia yang udah menyebarkan fitnah tidak benar ke media sosial tentang Han Yiju. Nah di sini si Dokuk tuh memberikan pilihan nih sama Sehyok. Si Kalau misalkan dia nggak mau menceritakan semuanya dan mengungkap ke publik tentang kebenaran yang ada, maka adiknya nanti bisa bakal dilaporin sama Dokuk karena mencemaran so, nama baik. yogi Nah ternyata di tempat kelas masaknya Yiju itu ibu-ibu di kan menggosip dan nggak terima tentang si ibu-ibu yang dikeluarkan kemarin. Terus Yiju langsung membalas mereka dengan anggun li, ya kan? Nah mereka pada keluar pun si pemilik kelas masak itu nggak peduli sama sekali Dan dia bilang sama Yiju dia kagum banget sama Yiju dengan keberanian Yiju saat ini Dan dia pun langsung ngajak Yiju untuk makan berdua Dan Yiju juga mau memakan makanan itu tanpa ragu sedikit pun dan dia bilang mungkin dia nggak bisa datang ke kelas masak lagi karena banyak banget hal yang harus dia kerjakan. Nah si ibu itu nggak masalah dan tapi si ibu itu bakal mengajari Iju untuk memasak karena Iju pengen masak sama neneknya dia, maksudnya neneknya Sodoguk. Nah ketika memasak nih kan ketika si ibu itu mau mengganti bajunya terlihatlah di tangannya itu ada kayak bekas luka gitu loh Tunggu 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 ibu kandungnya Iju dulu korban kebakaran kan apakah Hmm, gak tau ya. Ini hanya asumsi mimin aja. Oke lah, back to the topic. Nah, setelah hijau itu berhasil memasak, dia pun langsung pergi ke tempat neneknya. Dan dia pun menyajikan makanan tersebut. Dan dia juga menceritakan kenapa dia takut makanan dan bagaimana dia disiksa di rumahnya sebelumnya oleh saudara tirinya dan juga ibu tirinya dia. Mendengar hal itu nenek Dogu tuh kayak waduh beneran nih dia tambah kasihan lah sama Hiju kan Dan ketika dicoba sama neneknya masakan Hiju itu Itu rasanya kayak enak banget dan kali ini Hiju berhasil memasak masakan tersebut Dan nenek Dogu pun kayak dah senyum-senyum aja dia gitu Nah setelah dia selesai makan dia kayak mengkonfirmasi sama Han Iju. Ketika Hiju nanya apakah dia masih boleh datang ke sana nenek Dogu bilang ya boleh-boleh aja Dan nenek Dogu pun nanya Apakah The, si Iju ini beneran cinta gitu sama Doguk ataupun enggak Iju bilang iya beneran cinta karena sebelumnya nenek Doguk juga ada mengkonfirmasi sama Doguk kenapa Doguk melakukan kayak nikah kontrak gitu sama Iju Doguk bilang bahwa ya dia pengen Iju selalu bersama dia karena ketika sama Iju dia ngerasa kayak dia ada di rumah hal yang dia harapkan banget gitu. Nah melihat hal itulah nenek Doguk pun mendukung hubungan Yiju dan juga Doguk dan dia pun gak mempermasalahkan tentang kontrak-kontrakan itu. Setelah itu Yiju ditelepon sama sekretaris Kim dan bilang bahwa dia menemukan mantan ART-nya Yiju dulu. Nah, keesokan harinya sekretaris Kim langsung ngantar si Yiju untuk bertemu dengan si Ibu Lee itu. Dan akhirnya mereka bertemu setelah sekian lama ya kan. Dan Yiju pun seneng banget di, di, teasernya itu kan bilang ibu kandungnya bukan ya guys ya. <tuh> Si Buli ini adalah mantan ART-nya Yiju yang dulunya dituduh dan memberikan racun di makanannya Yiju. Tapi sebenarnya bukan dia yang kasih, dia difitnah sama si Dakjal emak tirinya Han Yiju pada waktu itu. Nah di sini si itu menceritakan semuanya sama Han Yiju tentang apa yang terjadi. Jadi dia tuh nggak sama sekali nggak memberikan apapun hal yang aneh-aneh kayak racun di makanannya Yiju. Dia itu kayak difitnah sama si ibu nenek sihir itulah. Dan sebenarnya di hari kejadian ketika Iju itu lagi dirawat ya kan di rumah Setelah diracun itu si ibu itu sebenarnya nggak enak sama Iju Dan pengen balik lagi untuk melihat kondisi Iju gitu Sebelum dia benar-benar pergi dari rumah itu Nah ketika dia masuk ke sana untuk melihat Iju Nah datanglah pada waktu itu si nenek lampir kan dan sembunyilah si ibu ini di lemari dan dia mendengar semua perkataan si nenek lampir dan dia bilang pada waktu si nenek lampir ada bersama satu orang cowok di mana mereka itu bekerja sama untuk ngekil Iju terus terusan. Nah yang pengen dicari tahu sama Iju siapakah laki-laki itu gitu kan. Nah kemudian dia bertemu sama kakeknya untuk mencari tahu Terus kakeknya juga menceritakan semuanya gimana ibunya Iju itu bisa terusin dari rumahnya, terus si nenek lampir itu tiba-tiba masuk gitu kan? Karena ketika ibu Iju dan juga ayahnya itu berpisah, kondisi keuangan ayah Iju tuh kayak drop banget dan disitulah masuk si nenek lampir gitu. Dan ketika dikasih kakek Iju tentang foto-foto yang dia kumpulkan, itu ada foto satu pria yang mungkin dicurigain itulah orang yang E, sering di bersama si ibu Yiju yang dia suruh untuk ngakil Yiju pada waktu itu. Nah di sini juga bercerita bahwa kayaknya perusahaan ayahnya bakal gagal mengakuisisi akun bank bersama dengan perusahaan dari Teja dan ternyata hal itu diketahui sama si nenek Lampir dan juga Jungwook dan mereka bakal memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil alih perusahaan ayahnya Yiju melalui si nenek lampir ini gitu loh Hmm bener-bener ya Aduh super-super dakjal banget kelakuannya nih nenek lampir Keesokan harinya Sehyuk bertemu lagi sama Dohuk dan dia meminta maaf Dan dia nanya sama Dohuk gimana caranya biar Dohuk tuh bisa memanfaat Bisa memaafkan dia gitu Bahkan dia rela nulis surat permintaan maaf dan mengundurkan diri dari perusahaan itu. Tapi dia bilang si Yura itu nggak terlibat sama sekali. Masih aja lu belain Yura gitu kan. Terus dia bilang belain aja terus. Yakin Ma, si Yura itu kagak ada pacar selain kamu gitu kan. Nah karena curiga dia ngikutin si Yura lah gitu. Pergi kemana ya kan. Untuk membuktikan apakah omongan dari saudara so itu benar. Ataupun enggak bahwa dia itu ya adalah yang kedua. 그렇게 컴플렉스 덩어리인 타입은 Terus si Mak Lampir bilang sama anaknya si Yura untuk memperlakukan Jungkook itu sebagai laki-laki Bukan sebagai partner bisnis aja gitu Nah itu untuk semakin meyakinkan Jungkook ini bahwa si Yura ini benar-benar cinta sama dia gitu kan Terus dilakukan sama Yura Jadi Yura ini kayak bersifat bersikap lebih manis dari sebelumnya Dan itu membuat si Jungkook ini kayak ya terpesona Dan ternyata saya pun memastikan bahwa yang dibilang sama Jungkook itu benar Tuh kan gak percaya sih loh dan adiknya Sehyok itu udah ketahuan dan sekarang di kantor Pak Paul. dan Dona pun langsung memberikan bukti-bukti bahwa adiknya Sehyok ini berbohong. Tambah lagi si Eda Gital yang karyanya Dobuk juga nyesal sudah mengaku-ngaku teman sekolahnya Han Yiju dan menyebarkan fitnah yang gak benar tentang Yiju. Hmm, mampus kalian berdua, rasakanlah itu. Nah terus Sehyuk si nih mencoba untuk menyadarkan si Yura gitu kan Tentang apa yang dilakukan tuh salah gitu Dan dia masih berharap banget Yura mau sama dia Tapi eh tapi Yura nggak mau dong Gimana pun kekehnya Sehyuk si menyadarkan Yura Bahwa yang dilakukan Yura itu nggak bener Yura nggak peduli Dia bilang ya bodo amat gitu karena dia nggak mau kalah dengan Han Yiju. Jadi dia bakal melakukan apapun untuk mengalahkan Han Yiju itu Nah kebetulan pada saat itu setelah dia teleponan sama si Yura, ah dia bertemulah dengan Iju dan di sini dia meminta maaf secara langsung sama Iju, bahkan dia rela berlutut untuk mendapatkan maaf dari Iju. Tapi tidak semudah itu Besti. Iju gak mau memaafkan Sehyo, walaupun dia udah mengakui semuanya dia menikahi Iju karena biar deket sama Yura. Tapi Iju tetap gak mau memaafkan si Sehyo kini. Dan dia pun langsung nelpon temannya dia dan bilang bahwa kamu mau berita nih nih dia ada bahan dengan memanfaatkan Sehyok ini puskal. Sementara itu di tempat perusahaannya Taeja Group ya kan jadi si Jungkook ini mencoba untuk ngespel tentang masalah yang terjadi mengenai Han Yiju istrinya Doguk tapi Doguk di sini nggak bisa dilawan dong ya kan dia langsung ngespil lagi tentang bukti-bukti yang udah dia kumpulkan bahwa Han Yuju nggak bersalah sama sekali melainkan di sini ngespil tentang saudara tirinya Han Yucut yaitu Han Yura yang udah terbukti berbuat jahat banget sama Han Yucut begitu juga dengan ibu tirinya Yuju. Doguk juga bilang bahwa Yura itu bertunangan dengan Junguk. Jadi di sini yang terpojok akhirnya adalah si Junguk dan juga proyek mereka, proyek pembangunannya itu juga banyak banget masalah yang membuat Junguk ini jadi semakin terpojok dan gak bisa lagi berkata apa-apa. <laughs> ya niat mau mojokin si Doguk eh malah terpojok sendiri dia. <laughs> Terus para mak lampir juga terpojok dan dia sebenarnya nggak bisa nih mau marah sama anaknya kan karena nanti anaknya tantrum terus dia bilang dia punya rencana busuk lainnya. Setelah itu Iju ditemanin sama ibu mertuanya bertemu dengan keluarganya Han Iju. Di sini mereka menuntut si Han Yura. Yura pun langsung playing victim nih kan dan dia pura-pura nangis sedih gitu minta maaf sama Iju. Dan meminta agar Iju mengaafkan dia. Dan dia bilang itu hilaf gitu. Enak kali kau ya. Dan dia menyalahkan adiknya Sehyuk sepihak tentang hal itu. Tapi Iju nggak peduli. Iju tahu kalau misalkan Mak Lampir sama anaknya ini memiliki motif tertentu. Nah karena terpojok akhirnya si Mak Lampir langsung ngespil tentang akuisisi bank itu yang nggak jadi. Dan itu pun diperkuat dengan sekretaris ayahnya Iju tentang akuisisi itu emang gagal total dan membuat ayahnya dikecewa sama Yeju dan dia pun jadi pusing karena itu kan impian ayahnya banget. Nah karena menjadi nggak terlalu lancar nih pertemuannya, Ibu Dawuk naik sama Iju, kamu sedih nggak akan hal itu? Yeju bilang enggak, biasa aja, dia harus kuat soalnya. Terus dimanfaatkanlah kesempatan itu sama si Mak Lampir gitu. Jadi dia mencoba untuk mendapatkan hati ayahnya Yiju lagi. Jadi, dia bilang bahwa ayahnya, maksudnya kakeknya Iju, sama itu bekerja sama untuk menjatuhkan mereka. Makanya, jangan dikasih itu perusahaan samahan Iju. Ditambah lagi, di sekretarisnya bilang bahwa saham mereka itu langsung anjlok. Disitulah ayahnya Iju tadi tambah stres, di situ. Dan kalian tahu pengacara dari kakeknya hijau itu udah dibayar sama si Mak Lampir. Sehingga dia nggak mau membantu kakek hijau lagi. Eh, 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 eh. Memang pantas lah. Gede badan mungkin perit. Makan duit eh kerja kau. Dan ayah hijau itu udah termakan omongan si Mak Lampir. Dan kalian tahu Mak Lampir kan sering kasih obat tuh sama ayah hijau. Curiganya obat itu membuat ayahnya itu semakin sakit. Hmm. Setelah itu Iju bertemu sama Kakek dan menceritakan semuanya gimana jahatnya si Mak Lampir itu. Terus Iju pun berjanji bakal mencoba ngelawan si Mak Lampir itu. Dan Iju pun akhirnya yakin banget bahwa foto si cowok inilah yang disuruh emak tirinya untuk nge-kill dia berkali-kali. Dan si Mak Lampir menempati posisi teratas di perusahaan ayahnya Iju. Loh kok bisa ya kan? Ya iyalah dia udah bekerja sama dengan si pengacara yang udah dia bayar itu. Hmm, dakjal. Kita lihat gimana kelanjutan kisahnya di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye-bye.